Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat selalu. Boys and girl, pemirsa di Gerah TV nih. Hari ini gue undang salah satu, apa ya, kalau woman tuh apa istilahnya ya? Legenda musisi. Perempuan yang pada masanya juga buat apa ya, buat gue menjadi ikonik lah ya, ikonik metalhead Jakarta khususnya, mungkin juga Indonesia pada umumnya gitu loh. Vivi Ritual Dumni. Vivi, assalamualaikum Vivi ya. Waalaikumsalam. Vivi, terima kasih Vivi atas waktunya nih ya. Oke. Sekian lama tidak berjumpa. Long time no see. Long time no see. Vivi Ritual Doom. Langsung aja Devi. Lu Ritual Doom berapa album Pia? Ya, nanya nama album. Cuma bukan band lagi. Tahun berapa sebutin dulu Ritual Doom? Iya. Ritual Doom tahun berapa? Vi, masker mungkin boleh dibuka kali. Iya, biar kelihatan tua. Ya enggak loh. Tetap muda kita. Iya. Iya, ya makanya mungkin Vivi bisa menggambarkan. Soalnya gue terus terang ya, gue era-era itu gue mungkin masih SMA, tapi lihat Vivi di Ritual Doom tuh sudah di skena underground, udah pentas kemana-mana, ya kan. Nah gue bersyukur nih hari ini gue bisa mendatangkan Vivi, bisa ya salah satu library lah ya, library tentang histories of underground Jakarta ya. Iya. Tapi Ritual Doom udah tahun berapa tuh? Ritual Doom itu 92. 92 ya? Oh, ya. Masih SMP kelas. Jadi gue SMP lah. Terus kalau masalah album, gue nggak pernah punya album lagi. Ada mini album sekali tahun 1997 kali. Dari 92 ya Vi ya? Dulu gue agak-agak lupa nih Vi. Dulu Ritual Doom itu covering band apa, Dead apa? Iya, Dead. Dead kan gue ingat ya. Gue sering bawa album Scream Bloody Gore ya kan? Benar, itu doang. Iya. Sama Messiah itu. Messiah ya? Messiah, ngeri-ngeri. Satu lagu doang itu, Munozen Syndrome. Munozen Syndrome ya. Nambahin lagi ke album tuh Vi. Album singlenya itu rilisan mana Vi? Aduh, gue lupa. Pokoknya gue inget itu yang ini, yang produser nama ini si Sandi Pasen dulu apa ya? Oh, Sandi Bandung ya? Rhythmic Pro. Oh, Rhythmic Pro ya? Iya, itu punya Sandi. Itu berapa lagu ya, Pi? Ritual Doom, Pi? Jangan-jangan gak pegang rilisannya nih, fisiknya nih. Gak pegang. Sampai master itu gak pegang. Jadi udah ngalir aja gitu ya? Uh-huh. Wah, luar biasa, Pi. Emang gue juga enggak, yang bukan, gue tuh bukan musisi soalnya. Nah. Komisi kemarin drumnya sangar ya kan? Cuman seneng ngeband aja. Seneng ngeband ya? Iya kan? Iya. Sekitar 5 apa 6 lagu gitu. Itu apa, kaset apa CD? Kaset dong. Kaset ya pada era itu ya? Itu tahun berapa keluar rilisannya? 97 ya? 97. Itu cuma 200 kopi di Jakarta. Udah sold ya? Udah cuma 200 kopi doang. Mungkin sekarang kalau itu kolektor udah langsung nyawa tadi itu. Atau bicara harga tuh. Sejuta lah. Udah nyawa 2 juta. Iya, iya. Tapi personil yang saat lo bikin, Vi, dari sejak 92 masih, maksudnya masih lengkap? Enggak ya? Tinggal gue sendiri. Oh gitu? Kalau dari apa setelah 92-94 itu ada masih gue yang sampai sekarang gitu. Oh masih? Ada. Cuman kalau dari awal, formasi awal gue enggak ada. Enggak ada ya? Oh. Itu apa, bukan maksud gue, dia bikin band lagi, kan dia kan di teman-teman kan dulu kan. Abis bikin ini, season lagi ke band lain. Ada sih beberapa, lagi ke band lain. Ada juga yang gaib, ngilang gitu aja. Menghilang juga ada ya? Wow. Jadi
Tapi gue juga apa ngeband, misalnya ngeband sama gue nih, lo mau ngeband sama siapa ya? Udah amat, yang penting sama gue. Iya, itu tapi akhirnya kita kan dulu nggak bisa posesif lah ya, namanya kreativitas ya kan, dia di sini band ini dibikin ini, mungkin di luar band ini dibikin yang lain. Benar. Gitu ya. Ngalir gitu aja sih ngebandnya, nggak kayak serius bagaimana gitu. Iya iya. Kalau nggak salah juga dulu pernah covering Orgasmatron nggak, Vi? Iya pernah juga. Iya, gue masih inget, Vi. Orgasmatron. Bawainya cuma versi Sepulturanya ya, Vi ya. Bukan versi Motorhead. Jeng. Wah, gila dulu tuh. Itulah gue selalu. Ya mungkin kita masih muda, daya rekod kita tuh, daya rekam kita masih kita ingat ya. Tapi lu itu kalau nggak salah ya, gue nggak lupa ya, mungkin bisa direvisi, Vi. Kalau nggak salah gue liat itu di SMA 82, Vi. Juga lupa banyak sih. Iya, gue juga lupa. 82 gue ingat itu, kalau nggak salah. Yang di ini loh, yang dekat Bundaran Senayan, SMA nggak pom bensin. Lu ada pom bensin kan, jalan 82 saya? Di mana? Di 82, dekat 82, iya. Karena Jalan Daha. Jalan Daha. Iya, tuh. Itu kan gudangnya artis-artis itu ya kan. Gue inget pada siapa? Iya, dulu ada band cewek Joystick ya kan. Joystick. Masih dia ngeluarin album enggak tuh? Enggak pernah, akhirnya enggak gabung, maksudnya sesama cewek-cewek nih terus ngumpul. Ngumpul sih ya gitu. Ngumpul itu ya. Iya. Yang sisanya satu ya, yang masih gua berhubungan ya itu siapa? Acir ya? Acir ya. Gua udah lupa itu, kalau itu ya. Apa jadi istrinya Ipang? Ipang Bunga. Oh, berarti iya, bukan BIP. Ya pokoknya Ipang itulah ya. Ipang Dreadlock ya. Tuh, boy kreator, gitar vokal, anak 82 semua tuh. Cuman kalau gue pernah main di 82, gue lupa skip asli. Gue liat, gue masih inget tuh di panggungnya. Enggak pernah sih, beneran. Gue nonton Crazy Cars. Iya, Crazy Cars kan sampai 82. Iya. Iya, anak pensi ya? Kalau SMA 34 baru pansos ya? Belum ada istilah pensi. Iya. Ya pokoknya gue liat di ujung panggung nih, wah udah Orgasmatron yang gue inget tuh. Bawain covering. Lu pake Flying V tahun berapa tuh? Oh, itu udah 96. Ya, itu udah sekarang. Kalau awal-awal gue pakai Explorer, apa Gibson. Nah, V, coba dong ceritain dong awalan. Ini kan lo out of the book nih ya. Cewek-cewek, ya kan? Kok suka, apa, influence-nya thrash metal. Awalannya tuh gimana, Vi? Ya dulu kan paling cewek apa dengernya Tommy Page, Jason Donovan. Sempet sih gue dengerin itu, cuma gitu ya kan. Iya. Jangan tahu kalau ada anak-anak itu pasti umpetin ya kan kalau anak-anak datang. Nah, enak. Pas yang ditampilin Gator, ya kan gitu ya. Keton the Block. Milli Vanilli tadi ya. Milli Vanilli masih yang itunya tuh belum ketahuan itu ya. Belum ketahuan dia lip sync ya. Nah coba dong Vi ceritain kenapa lo lebih ya apa kok out of the box-nya itu lo suka metal gitu, thrash metal terutama dibanding cewek-cewek yang umumnya itu ya girl band lah gitu. Lingkungan kali ya? Lingkungan di mana Vi ceritanya Vi? Awalnya sih emang gue ngeliat kakak gue. Oh. Iya tuh gue 2 tahun. Kakak laki-laki atau kakak? Laki-laki. Abang gue lah. Dia cuman sebatas entrek, metal. Oh, ya era itu kan itulah, thrash metal ya. Belum sampai Sepultura dia. Belum. Dia dengerin kayak gitu yang apa sih? Power Mat. Oh, Power Mat betul. Kedengerin lama-lama gimana? Kalau zaman dulu kan ngetop sendiri. Harus gede-gedean. Kayaknya kita itu ya. Sampai tetangga kalau perlu nih satu RW musik kita kedengeran. Lama-lama kan kerekam dari enggak ngerti kerekam. Identitas tuh ya, ceritanya ya. Masih pencarian jati masih diri. Masih pencarian jati diri. Di musik ya. Oh. Terus akhirnya gue SMA, itu SMP ya. Gue SMA masuk apa sekolah Arsis. Arsis? Arnasis. Lu ingat teman Faisal Gado ya? Masih. Yang main sama band gue. Masih ingat. Tapi lu mungkin beda angkatan kali ya? Iya, dia Gado. Di atas. Kalau mau Willy?
Willy di bawah gue semua. Oh, di bawah lo semua ya? Gue angkatin 93. 93? Kenapa lo pilihannya Arsis, Wi? Ya, karena lingkungan. Artinya karena itu sekolah harus belajar, harus belajar. Karena mungkin karena sesama kan kita, gue tahu ya, juga gue pengen masuk Arsis dulu. Sama keburu gue di enggak boleh karena identik rambut gondrong. Sekolah metal lah selanya. Iya, karena benar-benar arena siswa. Arena siswa. Gitu ya. Itu Hendra juga situ ya? Enggak, tapi ceweknya aja. Oh, ceweknya ya? Hendra adaptor ya. Iya, Hendra adaptor. Berarti di hutan kayu tuh kan Arsis ya? Yang jalur T49 ya. Nah, lu masuk Arsis itu lu sudah metal. Maksudnya lu sudah penggemar nah, musik itu metal. Iya, dulu ceritanya gua tuh nongkrong di NASA. NASA mana nih? NASA di Merdeka Selatan ya? Merdeka Selatan ya? Cak, NASA kan tahu enggak? Taman Ria. Oh, Taman Ria Monas, Taman Ria Jakarta. Gua enggak tahu. Iya. Oh, lu di situ tuh, sepatu roda ya. Oke, lanjut Pi. Terus? Gua di situ main sepatu roda, terus gua ketemu lah sama teman-teman gua yang anak-anak Ars ini gitu. Oh. Lu masuk Ars aja, gini. Oke. Okay. Gua pikir, coba. Udah gitu tapi mereka udah gondrong-gondrong, tapi pantaran gue. Gitu. Sepantaran nih ya, satu lintingan lah ya. Oke. Okay. Terus ngajak gue gitu ya kan, ngajak gue. Iya, main ke sekolahan gue yuk, gini-gini enak deh gini. Pas gue liat, bener. Nyaman, terus udah mereka ada waktu itu Vicky. Vicky Alien Scream. Oh iya, Alien Scream. Masih inget, Cak? Obituarinya. Jadi dulu itu band coveringnya otak-otak ya. Yeah, ada yang Dead, Obituari, ada yang Sepultura, yeah, ada yang Napalm Death. Spesialis semua. Ya, oke, terus apa setelah ketemu Vicky? Iya, dia ngajak gue ke sekolahannya, terus dia suka Vigo mau manggung, ikut gak lo? Oke. Okay. Gitu. Kalau enggak, Vigo latihan ikut yuk. Gitu. Nah disitulah gue mulai kenal akhirnya gini-gini. Terus dia sering manggung ngajak gue juga gitu. Okay. Ya kan. Termasuk Ara yang almarhum ya kan, iya. Diajak main dengan Vicky juga yang membawa Ara gue itu diajak sama dia. Sama-sama gak bisa main gitar, sama-sama dulu sama Ara. Tapi ya emang jagoan dia sih mainnya, ngetopan dia. Iya. Nah dari situlah gue mulai itu, gitu. Tapi kan era itu kan dia bawain death metal ya, obituari ya. Obituari. Nah, akhirnya gue Slowly We Rot. Iya, itu dia kebawanya ke death metal gue. Death metal ya. Slowly We Rot. Dan gue merasa nyaman gitu, thrash yang terlalu. Kalau death metal kan agak slow. Gitu kan. Cuma alun-alunnya mengayun-ngayun lah. Iya, soundnya dalam. Iya, soundnya dalam. Tapi emang era-era itu, aduh. Berarti itu ya, lo mulai. Tapi itu sebelum lo ketemu Vicky itu, lo udah suka ya matras mental ya? Iya, karena gue tiap hari ke rekam sama kakak gue. Iya. Semua sama. Karena laki sama perempuan itu nggak deket ya, jadi gue nggak pernah introdus nanya sama dia ya, bagaimana gitu, cuma ngedengerin, oh ngapain sih lagu ini gitu. Dulu belum ada gadget ya, jadi hiburannya ya itulah ya. Lain dengan masih manual, era-era manual. Untuk mendengarin musik, kalau sekarang nggak perlu punya album, dengar di Spotify juga. Nggak usah beli kaset, nggak usah ini. Nah, sampai lo menghimpun personil-personilnya, gimana tuh ditemukan sehingga lahirlah sebuah band namanya Ritual? Sebelumnya sih gue ngeband sama cewek-cewek dulu ya. Sama siapa? Sama cewek-cewek itu. Oh. Yang dulu apa sih kalau eranya itu toxic ya, yang Mapima, Lena itu. Toxic ya? Oh, pernah dengar gue. MK juga? Artinya era-era itu memang nggak lepas dari itu ya. Bowling ball, ya kan, Orgasmatron. Kayak gitu. Secret yang American Way ya. American Way. Cak, Secret American Way? Apa? Secret pasti apa liriknya? Johnny Cash. Aja aja apa itu? Iya, itu lagu wajib memang ya kan. Soalnya lagu wajib zaman itu tuh itu. Pasti harus ada aman, ya lupa. Inner circle tuh. Iya. Yang gampangnya Orgasmatron. Cuma 3 grip tuh kayaknya. Iya. Jer, ya kan. Nah, pertama kali gue agak, karena kan mungkin gue anggap Vivi ini ya tetap kakak-kakakan gue lah, karena dia udah ada di kancah lebih awal ya. Nah, itu sampai terbentuknya skena itu. Akhirnya terciptalah dunia tempat-tempat bertemu ya di Blok M, di mana itu gimana ceritanya nih sampai ketemu tongkrongan ini?
kalau awalnya itu dia bilang depan gue Vicky itu karena dia ngeband udah sama anak-anak gitu lengannya kan. Dia rumahnya di Jakarta Pusat, gue Jakarta Timur. Tapi dia ngeband sama anak selatan gitu. Nah dia lah yang ngajak gue bahwa as a friend gitu. Vicky kesana ya. Nah tapi awal-awal titik kumpulnya di mana Vicky? Kalau ketemu dulu sama teman-temannya skena metalhead. Kalau skena metalhead sama yang senior ya di Apotik Letna. Tetap itu ya. Berarti lu pernah memasuki di wilayah itu ya. Terus acara Pitpak sama PJ-PJ ya. PJ-PJ ya, ya itu. Gua enggak pernah kalau PJ-PJ cowok, cuma kalau sekilas Pitpak dulu sering lah lewat. Oh, ini Pitpak ya kan masih kecil banget gua, Pi. Iya kan? Aduh, dulu sama almarhum Robin kan tetangga sama. Iya. Almarhum Robin. Nah, terus pola ketemunya itu ritual doom kebanyakan anak-anak timur pas selatan nih. Gitar vokal gue Vito anak SMA 6 selatan, anak Cilandak. SMA 6 ya? Baru dengar SMA 6 ya? Masuk SMA 6. Berarti Selebihnya anak mana lagi, Vi? Selebihnya Agus sama Benny. Timur sih. Di timur ya? Iya, iya. Kalau si Vito itu emang dia di selatan, dia anak SMA 6 dan dia juga punya apa? Punya band sama anak-anak Idiot. Apa? Nama bandnya Idiot. Idiot juga oh, sebelum. Oh, ya, ya. Bukan, bukan Dayan si siapa? Si Vito itu dia di Bogor cuman bandnya bawa Inom Suwari. Kalau ada acara di SMA 6 tuh ada dia tuh di Stupid itu Dayan. Oh iya. Iya. Tapi masih kontak sama teman-teman era pertama Ritual Doom? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Si Vito juga udah enggak ada kontak sama sekali. Kalau nonton ketemu di sini. Mungkin enggak ketemu kali ya. Iya. Awal latihan di mana, Pi, dulu? Studio, Pi? Dauna lagi kalau enggak di FC, ya kan? Dulu di Casablanca dulu masih zaman baru jadi kali via jalanan tuh ya Casablanca ya. Iya. Masih sepi, belum masih ada. Masih ya, serem-serem itu masih ada cita-cita setannya. Iya. Nah, belakangnya kuburan gimana? Oh, kuburan di belah. Iya, kuburan. Itu yang sekarang ya bukan tidak pas mau kokas agak sininya Pi ya. Nah, itu ya. Ya soalnya waktu gua latihan sama waktu sama band gua Genosa itu tuh sering ketemu Vivi kan. Dia sama, gue pikir dulu anak-anak, Pi. Ketika lo sering nongkrong di studio Peter itu, gue pikir lo kakaknya atau adiknya Peter. Iya, sama-sama kayak Cina ya. Karena mirip banget ya kan? Iya, kurus-kurus. Oh, oh, Peter. Peter itu, gue skillnya gue sempat gue liatin malu. Kurus, kurus kan Peter ya? Kurus banget. Cuma kalau main drum, wah mantep juga itu. Itu gimana dia bisa buka studio di situ ya? Kan apa? Dia ada usaha fiber gitu. Di, di itu samping ya. Rumahnya. Samping rumahnya ya. Oh. Fiber gitu ya. Iya, kan? Iya. Senan bok-bok emang buat ini sound system yang udah. Oh, gitu. Apa kayak itu ya kalau buat materi apa? Properti-properti panggung juga ya. Seperti itu ya. Terus dia juga dia apa? Bikin studio buat dia gitu di situ. Nah, awalnya kembali ke Ritual dulu. Saat lo diajak atau lo mengajak bikin ritual doom ini? Gue yang ngajak. Lo yang ngajak? Gue main bandit metal. Sangar ya? Gila. Lot of the ball. Berharap pada Vivi. Iya, iya. Arah ini... ya nggak bisa. Cuma siapa ya? Gue jarang sih ngeliat-ngeliat kayak ini. Kalau lo kan banyak ya ada toilet, ritual doom. Nah kalau itu kan memang rata-rata kalau toilet kan murni perempuan semua, wonder gel juga. Nah kalau ritual doom hanya pipi yang perempuan. Jadi kalau lihat ritual doom itu salah satu cuma satu perempuan kayak ball tower. Jobin yang pegang bass ya. Ball tower. Nah ritual doom kayak ball tower. Itu juga sama gitar vokalnya gitu, gitar buka-buka. Apa jadi? Oh gitu ada, pokoknya Alien Scream, Rotor, apa, bukan Rotor, masih Sakar Cat, apa gitu, manggung di apa, Bogor. Gue ikut. Gue lihat anak Bogor ada yang bawain obituari. Si Vito itu, nama bandnya Idiot, itu turun panggung. Gue bilang, lo mau gak ngapain nama gue? Lo gitar vokalnya ya? Terus deh, ngagelagapan, langsung ditembak, suruh ngeband gitu. Lo mau gak gitu?
Ya udah nomor telepon lo mana? Gue juga apa? Lo di Bogor di mana? Enggak, gue di Jakarta, gue anak SMA 6 gue. Oh. Oke, gitu kan dia anak mapalanya juga kan. Oke, ya udah. Akhirnya di situ lah gue apa? Alamat gue nih. Ya udah kan gue malu, gue ke rumah dia. Berarti awalnya lo cuma berdua sama dia nih. Baru nyari drum, nyari bass. Gila ya. Karena gue cowok sama cewek sempet orang mikir ada apa ini gue berdua padahal gue lagi bikin proyek. Pengen gitu. Bikin proyek ya. Tapi otot tempok ya Pi. Langsung dari perempuan langsung gila ya. Itu yang satu emang yang bikin kenapa jadi tadinya band gue namanya Ritual kayak albumnya Testament ya kan. Oh jadi, yang Ritual itu ya. Pengen itu. Gara-gara tuh gitar vokal gue tukang ngedum jadilah itu ya? Ritual ngedum ya. Itu kalau yang dulu desain albumnya siapa, Bi? Oh, itu yang albumnya Bani dari. Itu sih apa lukisan Rembrandt ya? Oh, kan jadi zaman dulu kan kita yang enggak bikin atok sendiri khusus kayak yang zaman sekarang kan copyright apa semua kita takut. Kita kan dulu kan main jiplak-jiplak aja kan. Jadi ada lukisan Rembrandt yang sisi terangnya tuh kita ambil gitu. Terus tapi dilukis ulang. Iya. Nah, saat lo bikin Ritual Doom nih. Lu tinggal di mana itu ya waktu itu ya? Gue? Rumah-rumah maksudnya. Apa? Gue apa? Nenek. Gue dari kecil di Berlin, nenek. Oh, gue kan oke. Okay. Jadi sementara kakek gue. Nah, nyokap gue itu di apa ya? Bilangin Cipedak ya? Cipedak. Oh, iya saya sekarang jadi Jagakarsa. Jadi lu lebih sering di Berlin atau di Jagakarsa? Kalau emang gue lagi kebeneran lagi apa ke apotek karena apa pulangnya ke Jakarta. Tapi kalau gue sekolah pulangnya ke Bekasi. Itu sepi banget itu kan itu kali ya. Jaga Karsa itu. Tapi kan ada 616 pasti ya Kopajanya. Jangan disitu Jaga Karsa mah Cipedak dari tahun dulunya. Iya Cipedak. Kalau dulu gak tau Cipedak itu mah orang sekarang. Serem banget. Saat event-event di ISTN aja ya. Kalau udah waktu menjelang maghrib nih sore ya, itu gelap banget tuh tahun 92-93 ya. Cuman kalau lu jam 2 itu udah sampai pagi udah rame lah, banyak yang kepak gua ke pasar Minggu. Oh iya. Kan jangan pakai 24 jam. Jangan bayangin jaga kara sekarang lah. wow rame gak karu-karuan. Oh dulu ya kan 616 tuh idola gua tuh. Iya. Kepaja ya enggak. Ke pasar Minggu tuh. Karena memang ya ini Pipi juga menjadi saksi sejarah bahwa skena underground dimulai di kampus-kampus ya Pipi. Ya, gak ada komunitas-komunitas khusus mengadakan event murni misalnya Metalhead Jakarta gak ada. Tahu gue sih Pipi ya, pasti kampus. Lu ISTN salah satunya, ISTN, Unas, Aba Abi. Iya. Terus Guna Dharma ya. Hadir. Kampusnya mana? Gunadarma, UPN, gue jarang, gue bisa karena nggak pernah UPN datang. Ada kampus Borju zaman dulu yang apa? Tapi itu. Apa tuh? Steki. Oh iya, Steki bos. Brutal. Iya kata perbanasnya. Apa lagi satu nih? Iya, ISTN tadi. Ya. Udah disebutin ISTN. APP juga. APP, ya gue sering-sering tuh kalau itu. Kadang dulu itu harus lo pernah nggak Vi? Nah ini gue mau inget ya, ketika lo pengen manggung lo merasakan seleksi nggak Ritual Doom? Ya itulah anugerahnya ya. Gue seleksi ya kan kalau temen gue yang jalan ya. Pas gue datang bawa surat pendaftarannya. Kan dulu pakai formulir. Formulir. Ngisi formulir registrasi bayar. Nama band. Pas balikin ya kan gue yang ini langsung, "Oh, cewek lo gitarisnya?" Iya. Privilege ya. Ada privilege ya. Udah enggak usah ya. Udah ntar ngomong aja. Langsung meetingnya dulu technical meeting. Technical meeting. Ya, anak sekarang ngerasain enggak tadi kalau meeting mau manggung besok? Bilangnya randang kalau sekarang. Kalau seleksi. Terus technical meeting ya kan.
Kayak sih di keren banget. Lo kenal sama Aca sebelum bikin Illegal Head? Gak tau lo, Ca, lo bikin band lo apa dulu? Lo pakai kacamata renang dah, rambut tuh warna-warni. Sama Bebe. Sama Bebe lo ya? Industrial. Ya. Itu kayak gitu-gitu cukup Young Offender aja lah industri. Kalau selatan punk rock aja. Iya yeah, kan? Nah, terus kebentuknya ngumpul-ngumpul nih dengan band-band yang sering ya inilah metalhead ya. Dan Scream, Adaptor, Jenajah Robert. Masih. Di mana itu ya? Mortus Komet. Woi. Benar pantai selatan tuh. Mana Komet? Bagaimana? Rekam. Oh, gue tuh hangar abang-abangan ya. Ya gue harus itu abang-abangan. Abang-abangan ya. Mungkin Yugo CS-nya tuh. CS-nya dia tuh Yugo. Dengan kata-katanya gergaji-gergaji beton gitu. Nah, Tommy Ngeri ngikutin tuh. Ngeri, ngeri. Itu kader rekomeng kayaknya tuh. Iya kan? Kader rekomeng. Gitu loh. Nah, itu udah kebentuk jaringan tuh dengan yang tadi gue bilang dengan teman-teman di Adaptor, Alien Scream, ya, Jenajah, Mortus. Kita sering panggung, ketemu ya kan di panggung kan ya emang kalau zaman dulu dong sama sekarang beda ya. Iya. Kalau abis panggung anak sekarang pulang. Kalau dulu kan kita nongkrong kita kenalan. Iya, kenalan. Kita ngobrol. Fokus lah kita lo ini apa fokus ini gini fokus lah dulu. Iya, gini, iya, iya. Kita nongkrong di sini, ketemu di sini. Iya. Karena belum ada handphone juga sih. Iya, seperti itu. Artinya dulu bubar tuh bukan karena balik masing-masing. Iya kan? Nongkrong, bubar. Seru. Boys and girls, semakin seru nih obrolan dengan Vivi Ritual Doom. Nah, gue sebutnya ex Ritual Doom atau masih tetap Ritual Doom kira-kira nih? Pantesnya nih. Gue udah gak ngepen, males. Udah ngepen ya? Aduh, oke. Okay. Kita rehat sejenak, boys and girls. Untuk mendinginkan suasana nih yang semakin panas nih. Oke. Okay. Jadi lanjutkan yang tadi itu Ritual Doom ini hari ini dibilang bubar nggak? Bubar sih enggak, kalau mau gue main lagi gue kumpulin juga pada kumpul. Iya. Tapi gue sempat bilang. Lo pada ini Ki, terusin Ki, ya, gue bilang gitu kan. Gue gak main. Gak bisa Vi, Ritual Doom gak ada lo yang bukan Ritual Doom. Iya, simpul, Icon kan gue bilang tadi. Iya, sampai lagu pun gue begitu. Lo bikin lagu dong, capek gue bikin lagu. Kalau gue yang bikin lagu, bukan Ritual Doom katanya. Paling kita, lo bikin lagu aja duluan. Apa kita, bagaimana kan kita ngisi, bagaimana ininya gitu. Iya. Ya kan semua ada icon-iconnya. Iya. Misalnya bicara dulu, ya itulah tadi kita bicara Septic, ikonnya kalau nggak Acit ya Perry atau sekarang Josie atau siapa ikonnya ya ini ya kan misalnya Dodi, Betrayer ikon gitu kan. Ke depan kalau gue ngomong main lagi yuk, ya udah pada mau. Terus ini udah pakum aja udah ya. Kalau si Ari ya, sekarang terakhir vokalis gue tuh Ari, Ari. Ari Wandri. Ari, sempet ini ya vokalis ya. Yang vokalis ya, akhir ya, itu. Ya. Kalau yang lain ya udah maksudnya ada kalau drummer gue emang dia ngajar drum. Ya. Oh, oke. Nah, terakhir lo main pentas deh, pentas. Kayaknya kayak apa gitu bahasa pentas gitu kan. Jangan dulu pentas kan, pentas. Kalau kita mau main mau pentas. Nah, terakhir pentas di Ritual Doom itu tahun berapa? 2016 ya? 2016 di Cibinong, acaranya Siksa Kubur lah. Siksa Kubur ya? Oh, berarti lu pernah satu panggung sama Siksa Kubur juga tuh ya? Dead Squad gitu-gitu ya? Enggak, Dead Squad. Oh, Dead Squad enggak ya, Siksa Kubur ya? Itu udah terakhir tuh? Itu soalnya terakhir juga karena gitaris gua meninggal. Oh, meninggal? Sakit? Atau? Biasa ya gitaris kayak Chuck Schumer apa ya larinya ke kanker otak. Iya. Tuh kayak siapa? Ucok almarhum Ucok Nobra. Il jangan lupain Jesse Pintado. Jesse Pintado kena ini kenapa ya? Jason Baker. Si dia enggak ngerti tapi gua pernah baca gitu loh.
katanya ada satu nada yang dimana emang ngerangsang apa? Makanya jago-jago dia main gitar, ngerangsang salah kira ya. Ada satu nada katanya yang merangsang. Ya kok? Enggak lah. Enggak ikut aja kan lah ya. Jadi tumor gitu loh, nada gitar itu gitu. Bener, tukang molor. Tapi gue gak ngerti juga di Messi, gue gak nyampe. Makanya bilang, bagus deh gue main gitarnya salah-salah, sekedarnya doang. Iya. Itu Ucok juga kalau apa ya, kalau ngulik ya gue ya. Iya, dia kan perfeksionis banget. Kan? Buat gue sampai gue julukin sendiri ya, versi gue. Ucok itu Jesse Pintado-nya Indonesia lah. James Murphy, ya kan? Gaya hidup, style. Terus ini juga, sorry. Gue kan kalau rumahnya kan seharian bisa sampai malam. Oke. Okay. Kita selalu pakai ini nih. Headset. Oh. Headset kan ada arus listrik juga meskipun. Iya. Tapi kalau tiap hari itu ya, nanti berapa tahun. Jadi ngulik dia karena mungkin gak, biar gak berisik kali ya. Dia pakai ini aja nguliknya gitu ya. Oh. Kan enak sama diri. Iya. Iya, pantesan. Iya, juga sih gitaris gue itu operator di Wannabe, ya kan. Makanya begini mulu. Jangan, kan kalau dokter bilang kan headset itu kan sehari maksimal kan, iya. 6 jam. Yes. Dan itu nggak kontinu. Kan. Iya. Nah, kalau dia udah biasa. Iya, gue juga. Dan lagi kayak itu. Kenakalan remaja juga ya? Bukan, maksudnya kan ya dari makanan bisa, oh, dari itu bisa, dari rokok bisa. Iya. Kan kayak salah satu orang tadi. Iya. Terus gue juga dulu takut juga ya, kalau main drum pulangnya tuh mau habis panggung kan, mau latihan, itu kayaknya 2 hari nggak hilang. Ya dulu mana ada inget-inget earplug. Eh Bek, lo kalau main drum muing-muing nggak kuping setelah itu? Ya kan, gue kadang-kadang itu juga takut juga tuh. Cuma kalau apa? Kalau dengar-dengar suara yang itu balik lagi normal gitu ya. Mas sempet agak itu kalau habis main drum. Ya dulu boro-boro lah ingat pakai earplug atau apa. Karena zaman dulu belum tren Mas pakai ear monitor. Heeh. Zaman dulu speaker monitor. Itu. Ada kalau dikeluarkan cerek itu kan. Iya. Terus sudah nih, sekarang enggak musik lagi nih ya. Enggak lagi, cuma denger aja ngamatin doang. Tapi denger masih? Masih. Sekarang udah ikhlas ya, Mas. Hah? Sudah hijrah. Alhamdulillah. Ya, tapi gak semua musik metal sih, semua musik gue dengerin ya, gitu ya. Ini kan dengan namanya kera ini ya. Lu bisa manggung, tapi gak ada lagi. Jadi ganti nanti virtual room. Virtual room. Yang gak apa-apa virtual room. Yang penting dia kan ritual sabian. Iya. Jadi terakhir 2016 ya. Yang gue lihat itu di Offskin Extreme tahun berapa itu? 2013 ya? 2013. Offskin Extreme. Yang di Ragunan. Heeh. Untuk 2013 malah gue udah lupa ya. Kayaknya baru ya si Kurbi. Hah? Iya. Jadi 2016 masih main di Cibinong, Pak Pakansari itu. Stadion. Bukan. Apa kayak studio, bukan studio gigs sih, tapi kayak gede juga sih lumayan, di pokoknya itu tempat base campnya Sisa Kubur gitu. Oh, ada emang? Studio, ada ini panggung. Iya, yang di Cibinong dulu. Berarti di sana ya? Tapi ada anak Jogja, Surabaya, Malaysia main juga gitu. Oh, jadi disitulah main terakhir tuh ya. Oke. Terus terakhir sudah main di situ, udah nggak pernah latihan lagi, nggak pernah manggung lagi. Emang gue dari awal tuh nggak pernah konsisten dari tahun 92 itu sampai 94-95 tuh gue sempat berhenti. Lo tau dong generasi Nirvana, Abis panggung kita ya, abis ya. Terekam lah. Tapi kita akuin ya, terus gue akhirnya nggak main lagi ya kan. Nah itulah gue berpetualang, mulai main ke Lokos, main ke Kalau di hardcore punk masih aman lah. Iya kan? Iya kan? Nah, 96 mulai lagi gue. Oh. Terus 2000 berapa ya?
2009 gue berhenti lagi. 2010 yang Metal Trot tuh keton. Oh iya, tahun berapa ya? Metal Trot. Nih gue ingat kayak gitu-gitu Yugo. Ya gue juga di situ main sama Demonia. Oh, Demonia. Iya, iya, iya. Tuh awas juga rencana Demonia-nya. Tuh awas tuh. Aja. Lupa ya udah ya. 2012 ya, apa ya? 2012 apa ya? Nah, itu gue main lagi mulai. Soalnya kita era itu gak ada dokumentasi apa ya. Handphone gak pegang, gak ada. Era janjian. Nah, sama gue kalau dulu sama Josie. Jos, Jos, telepon Yugo, Jos. Telepon rumah. Iya, iya. Sering salah satu tempat. 89 rumah. Iya kan? Aduh. Nah, yang selintingan dengan Ritual Doom. Kan lu main semen 2016 nih. Nah kayak itu kan Alien Scream. Masih ada 2016 tuh. Alien Scream. Masih ada. Adaptor. Sebenarnya masih ada. Masih ada. Sama mungkin ya, pada lelah mungkin. Ya karena juga satu. Mereka sih latihan-latihan tetap. Cuman jam terbangnya mereka juga karena emang mereka juga udah sibuk sama ini sendiri. Cuman kalau di event-event kayak kita misalnya bikin acara gini, main yuk datang mereka main. Oke 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 oke. Yang kan di publish gitu. Ah. Ada mereka. Gitu ya. Habis ya bagaimana mungkin hiburannya mereka di latihan di studio ya. Iya. Masih generasi manual. Iya. Iya kan? Padahal sekarang kalau mau bikin lagu, home recording udah ready, tinggal colok di komputer, ya kan? Ngetek gitar, ngetek bass, ngetek vokal, drum elektrik, ya kan? Udah jadi tuh ngeluarin album. Tapi tetap aja cuma jadi studio. Ya, kembali lagi chemistry nggak dapet tapi itu, tapi tetap aja harus ketemu, ketemu di offline nya nggak? Aduh, panjang juga Vi ya. Asli. Yang gua nggak ini dengan Vi kok sampai terbentuk skena metalhead itu. Nah, ini yang gua enggak merasa arif karena gua di bawah posisi. Maksudnya umur gua tetap masih ini ya. Nah, kok ini sama jaraknya. Ini rumah di sana, jauh. Ini rumah di sana. Kok bisa berkumpul gitu ya? Iya kan? Iya kan? Bela-belain. Bela-belain ya. Nongkrongnya. Iya, 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 iya. Pokoknya demi karir ya, enggak karir di sini. Bela-belain. Nah, menurut lo panggung yang paling heroik lah, bukan heroik lah, paling berkesan lo main di mana, manggung di mana? Kedua kali manggung itu yang gua Grand Court to Flores yang bareng sama Rotor Cianjur. Tahun berapa itu sih? Tahun 93 ya. Terus sama 94 Ulah Balu pertama ya. Ulah Balu main ya? Ritual Doom ya? Ulah Balu pertama itu. Iya, iya. Dulu ada band Bandung Hellguts ya. Cradle of Filth-nya Bandung tuh, Hellguts. Masih ada apa? Hah? Oh, gue gak tahu ya. Hellguts gimana. Kali-kali tuh Set Answer main pakai cemong-cemong gitu lah. Ya, aku kan samar juga. Iya, iya, disgusting banget ya. Enggak tahu masih gue pernah kenal dulu. Oh gitu ya. Kali-kali lah itu pakai cemong-cemong kayak ala-ala black metal ya. Nah, Absar bikin kaos atau berata cakar-cakaran. Waduh, lucu-lucuan aja. Terus terus-terus mulu gua. Lanjut. Kenapa lo membulatkan tekad? Motivasi apa sehingga lo udahlah? Apa udah lelah kah? Capek udah? Ya emang gue orangnya mood ya. Oh mood, gitu ya. Mood tak mudi. Dulu juga gitu, kapan gue mau berhenti, kapan mau main-main gitu ya. Jadi datang pergi, timbul, muncul, muncul, iya, timbul. Gue gak punya obsesi yang pengen rekaman, pengen famous, ya udah, gue jalanin aja. Ya era itu ya. Era itu. Kayaknya udah bangga, bener. Kalau kita udah bisa bawain cover influence kita. Gue mau milih death metal kan waktu itu ada, band Joystick ini kreator. Ya kan? Si Toxic ini bawain Metallica, ya kan? Si apa? Kalau Toilet covernya bawain ya, Misfit gitu ya kan? Fishbone juga ya kan? Yeah, kayak gitu. Yeah, yeah. Oh belum ada death metal nih, dan gue juga suka gitu kan? Ditambah lagi waktu itu eranya Scottburn, ya kan? Band-band Sweden-nya kan yang metal-metalnya kayak yang album Black Handbag, Clandestine apa? Entombed, ya kan? Dismember, sangar-sangar itu ya.
kalau yang itu kan Amerika kan yang bawain Dead ya kan. Makin gue akhirnya gue paling pengen kenal Dead metalnya seperti apa ya. Ternyata emang bagusnya ada di Sweden ya kan. Dan yang bawa Scott Boone itu Scott Runner ya kan. Iya, itu ini ya, dia ahli ini Scott Boone ya. Iya. Apa apa istilahnya itu kalau ya, soundman ya? Iya. Gila ya. Bukannya dia producer, di dia produser juga. Iya. Solo. Bukannya Ires ya? Scott Boone Ires apa Roadrunner ya? Roadrunner ya. Itu jagoan juga itu Scott Boone ya. Iya, dia istilahnya menemuin itu loh mutiara-mutiara di lumpur tuh ya, guys. Iya. Kalau obituari, kalau dia mutiara di lumpur itu enggak. Ya kan kalau Jimmy bernapas di lumpur. Kalau obituari dia kan itu apa? Death metal Amerika ya kan, ini yang Sweden-Swedennya gitu, gue dengerin. Tapi ada gak sih sekarang ya? Iya. Ayah, cewek-cewek nih gitu ya. Gue bilang, gue mengharapkan adanya. Iya kayaknya ada gak, lu pernah lihat gak? Band-band cewek yang, ayah maksudnya out of the box lah gitu ya. Ada untuk permainan ya, good skill ya, tapi untuk bikin mengerti wawasan dia apa, ini gue bawain death metal, apa sih death metal? Oh. Gue bawain punk, apa sih nih punk ya kan, terus di mana ya kan. Di YouTube banyak kan. Banyak ya. Kalau untuk apa teknikal mereka mungkin oke gitu. Gua kadang ngakuin gua nanti deh buat mereka gitu. Tapi untuk pengetahuan dia, wawasan dia gitu, apa yang gua bawa, yang gua iniin itu gua lihat kurang itu ya. Ya makanya gua bingung ya. Kalau BTS apa tuh BTS? K-pop, Blackpink. BTS Blend tuh sih dong. Iya kan? Kan kan yang seperti bandnya apa aja tuh, oh Cancer, oh My Day in Bread kan kita dengerin. Iya. Oh, pokoknya detail kita ya. Detail kita. Enggak, kadang-kadang gimana kok? Apa kita yang gila apa? Anak sekarang yang enggak ini ya. Ya kan kadang-kadang wah begini nih sound-nya sampai sampai ini banget ya. Beda nih kalau Sweden sound-nya beda nih, kalau Amrik beda nih ya kan. Ini beda gitu. Kita pelajarin gitu. Terus pattern-nya polanya oh jadi, begini gitu. Jadi kalau Amerika itu band-bandnya terkenal lebih technical. Kalau kayak apa Sweden apa namanya? Eropa itu lebih kasar aja sih kalau lebih rough. Lebih kasar aja. Tapi ada juga yang enak, tapi banyak lebih banyak yang enak. Kalau Eropa, tapi kalau Amerika rata-rata enak bro. Technical kalau dia ngeluarin album itu seperti masterpiece buat dia. Masterpiece ya. Gak asal manggung, asal main. Menurut gue sih. Iya. Kangen nggak sih? Suasana panggung lagi. Kangennya gue sama suasana dulu. Iya. Ya kan? Kalau panggung sekarang, gue sering di backstage sama Sonic, sampai ketemu sama band-bandnya sendiri, gue biasa aja. Biasa aja ya. Dan gak pengen kita foto juga, biar untuk gue ngefandom ini. Iya. Gue kangen sama suasana, mas atmosfer zaman dulu kita, ya kan? Itu yang gue kangenin, tapi itu gak ketemu. Padahal zaman suka, kalau mau dibilang zaman susah. Perih. Iya kan? Tapi kok indah pada masanya ya? Iya. Gue bawa Gibson Explorer yang kayak tukang obat, angkot ke panggung. Sekarang etnis ada motor ya kan? Iya. Aduh, Ritual Doom. Gue selalu di depan tuh, Cak. Kalau Ritual Doom main tuh gue di depan tuh lihat. Anjay. Soalnya Dead ya kan, gue suka lah ya pada itu ya. Masih, karena old school banget gitu loh. Drumnya aja bunyinya old school banget itu Dead. Iya kan? OSDM. Hah? OSDM. OSDM itu apa? Old school death metal. Iya. Nah, hari ini juga nggak akan ada habisnya nih kalau cara bicara zaman dulu lagi ya kan? Lu rambutnya pirang, kumuh. Iya. Dan kucuri, ini rambut lebih banget gitu ya. Sini gue main sama gue. Cuma gue bingung ya waktu itu. Setiap gue latihan di FC studio, zaman Genos sampai cak gue, Josi. Itu menanti kejujuran. Eh gitu kan. Kalau enggak ada gua panggil Mandra dulu. Iya, Mandra ya. Itu ada kelas ya? Ada kelas. Iya. Terus gua apa? Selalu gua latihan di FC itu pasti ada Vivi. Ada Vivi. Wah. Ambil ngulik-ngulik dah. Iya, ya, numpang-ngulik ya kan, numpang-ngulik dekat rumah ya kan. Itu tinggal udah di Berlin, masih di Berlin. Masih. Jadi bolak-balik ya.
ya 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 ya. Kan gitar punya, sound nggak punya ya kan. Nah sementara di situ yang kosong ya udah main. Yeah, yeah. Selalu ya kayaknya jarang nih. Pokok kalau gue latihan ada Vivi sama Peter atau ada teman-teman lain ya, ada teman-teman lain di situ. Ya indah lah karena memang belum macet Jakarta ya. Mana-mana masih enjoy ya kan. Kasablanka masih sepi walaupun walaupun diapit kuburan. Walaupun hah? Gang Rela situ. Aduh. Sangar tuh. Dan salah satu studio terbaik lah FC ya. Dari peredamnya alat-alatnya ke jaga lah. Karena juga harganya juga lumayan juga latihan pada era itu di FC ya. Peter masih ada kontak nih? Gak ada. Gak ada ya? Bubar dari situ tahun berapa ya? 95 kali ya? 95. Ini udah jadi ukti nih sekarang Vivi. Alhamdulillah. Berarti setelah 2016 sudah mulai, iya kan? Apa spiritualis lah ya Pak? Mendekatkan ke ini ya. Bukan faktor lu ya, bukan. Ya, gua ya nggak bisa kalau itu nggak bisa dibatasi oleh umur lah ya. Nyaman aja gua begini. Iya betul betul. Ya manusia kan perlu mencari kedekatan juga dengan sang pencipta ya. Ini Indonesia bos bukan Sweden. Oh, kalau Sweden emang animisme. Pikingnya ya, aduh ngeri. Iya maksudnya masa lalu ya jangan tanya dosa deh ya karena sama kita ya pasti. Iya jangan kan kita nih yang manusia biasa saat-saat juga sahabat Rasul. Sahabat Rasul juga banyak juga ya manusiawi lah, manusiawi kita pada masa itu era-era masih belia, masih muda gitu loh. Vi terima kasih ya Vi, udah menyempatkan waktu. Bisa bermemo rockabilia ya kan, karena kenangan kalau nggak ketemu gini kenangan nggak ini ya nggak wah saling mengingatkan kan. Iya benar-benar. Lu pipi begini gue juga makanya mengingat. Ada beberapa pertanyaan yang gue skip ya gitu karena emang udah nggak pernah ini, kalau kayak gini kan gue jadi inget lagi kan. Iya lagi di rumah ya, just daripada gue bilang teman-teman daripada kita ngobrol karu-karuan ya kan, udah kita rekod buat artinya sejarah ini buat gue penting gitu ya, buat mengingat ya kan kita juga terbatas juga mengingat sampai mana, tapi kalau kita ini ada apa rekamannya kan bisa ini ya bisa mengingat lagi lah. Vivi aja yang sudah ini apa buat gue yang dulu menjadi ikonik ingin kembali lagi tuh kalau ada suasana ya, bukan kembali ke urusan yang lain, artinya suasananya itu betapa buat gue itu juga sangat mengenang lah ya, berkenang walaupun susah gitu. Boy Sandra, kalau tanya-tanya terus ini nggak akan ada habisnya. Kali lagi, makasih ya Vi. Bisa silaturahmi. Silaturahmi itu paling penting di masa pandemi. Kita bisa memperpanjang umur kalau kata agama kan. Insya Allah ada rezeki sehat semuanya Vi ya. Iya. Kali lagi terima kasih Vi. Udah waktunya. Bukan berarti habis ini kita nggak silaturahmi lagi kan? Iya benar. Masih ada event-event lain bisa silaturahmi lagi. Vi, buat motivasi para pemirsa, closing statement seperti apa? Kata-kata mutiara, kata-kata kiasan atau kan kuat-kuat quotation. Kuatnya? Iya. Apa? Iya. Jadi aja diri sendiri, jangan jangan mau seperti apa kata orang atau seperti jadi orang gitu loh. Jangan lo suka musik itu musik death metal kayak musik apa, jangan lo terobsesi apa lo pengen seperti ini, enggak, jalanin aja. Iya. Itu Evi ya? Gak ada yang sempurna. Iya betul. Ya, kan? Tidak ada yang sempurna. Karya itu hanya membedakan kualitas, tapi kan itu proses. Betul. Ya kan? Mantapannya. Oke. Oke, boys and girls. Kita sudahi bincang-bincang bersama Vivi Ritual Doom. Dulu salah satu ikonik nih. Momen yang membawakan lagu-lagu hingar-bingar di Metalhead Jakarta. Gue sendiri sangat kagum dulu dengan Ritual Doom dan terutama Vivi. Oke, boys and girls. Sampai jumpa. Siapkan kuota lo untuk menyaksikan di Gra TV. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Terima kasih.